Sobat Akris Main Channel, jumpa lagi. Kali ini kita mengintip pendapatan YouTube dari seorang Raffi Ahmad. Oke, gimana cara menghitungnya? Kita mulai aja. Pertama, kamu buka situs yang namanya socialblade.com. Langsung kita buka. Ya, dia tampilan seperti ini. Langsung kita masuk, ya. Cari aja Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ahmad. Ya, dia langsung mengarah kepada akunnya Raffi Ahmad Rans Entertainment. Langsung kita select channel. Ah, di sini sudah tampil pendapatan seorang Raffi Ahmad. Rincian perharinya di bawah bisa kita lihat antara $202 sampai $3,200 per hari. Iya, pendapatan per bulannya mencapai 488,9 ribu, pendapatan per tahunnya $5,900. Ya, langsung kita hitung pakai kalkulator, ya. Kita coba rinci kalkulator. Ya, pendapatan per hari $3,200. Dikali dolar rupiah sekarang 14 ribuan sama dengan 44.800. Kalau lebih spesifiknya kita bagi dua biar lebih detail. 22.400 per hari, luar biasa. Oke, sekarang kita hitung per tahun, 5.900 dikali 14.000 sama dengan 82 miliar dibagi 2, 41 miliar 300 juta. Luar biasa. Ngiler dibuatnya. Oke, ini cuman buat memotivasi Anda-anda yang belum memulai menjadi seorang YouTubers. Saya hanya mau bilang, menjadi YouTubers itu menjanjikan. Oke, kamu mau buka-buka yang lain juga bisa. Misalnya punya akunnya Baim Wong. Iya. Langsung kita enter. Dia langsung mengarah ke Bavau, akunnya Baim Wong dan istrinya. Baim Family, dia punya dua akun, sama-sama hebat, pendapatannya luar biasa. Kita lihat dulu Bapak Family ini. Beuh, 1 juta per tahun, 1 juta dolar, ya. Bisa kamu hitung sendiri, 1 juta dolar. 1 juta dikali 14 ribu saja 14 miliar. Hulala. Bikin ngiler. Oke, sampai di sini dulu. Ini sekedar hiburan untuk memotivasi Anda-anda yang belum memulai menjadi seorang YouTubers. Ayo. Menjadi seorang YouTubers itu menjanjikan. Walau harus dengan syarat minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau bagi artis ya mudah-mudah aja lah itu.
Oke, see you. Sampai jumpa lagi.